Profesor Dr. Wilhelmus Zakaria Yohanes, lahir di Termanu 16 Juli 1895 dan wafat pada 4 September 1952 di Den Haag, Belanda, adalah ahli radiologi pertama di Indonesia, guru besar radiologi dan pernah menjabat dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan wakil ketua Senat Universitas Indonesia. Sebagai dokter Indonesia pertama yang mempelajari ilmu radiologi di Belanda, WZ Yohanes juga menjadi ahli ronsen pertama yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu kedokteran di Indonesia. Lalu Kepres nomor 6 garing TK garing 1968 pada 27 Maret 1968, Wilhelmus Zakaria Yohanes ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas jasanya di bidang kedokteran. Namanya juga diabadikan menjadi sebuah nama di Rumah Sakit Umum di Kupang dan nama kapal milik TNI Angkatan Laut KRI Wilhelmus Zakaria Yohanes.